Selamat datang kembali di channel Hobby Tech. Kali ini saya ingin coba perbaiki apa ini namanya Soundlink Mini merek Bose. Ini punya teman saya, katanya mati, nggak bisa dicas, nggak nyala indikatornya, ya mati total. Tapi dia udah coba buka, nggak tahu, kita coba aja. Bukannya sini, kita nggak tahu ini asli apa enggak, tapi kalau dilihat dari apa finishingnya, barang bagus. Iyalah, kalau memang ini asli, mereknya juga Bose. Kualitas bagus pasti. Tapi kita lihat dalamannya seperti apa. Wow, kotor sekali. Ternyata baterainya udah dicabut. Mungkin baterainya jelek, udah rusak. Coba kita lihat. Tanpa baterai nyala enggak? Thank you.
sekali. Thank you.
sekali. Mata saya udah agak lagi, bukan agak lagi, udah parah. Pakai kaca pembesar pun sulit banget. Agak susah nyari ininya. Susah. Yang gak punya SD-nya.
sama sekali tidak ada. Di pencarian tidak ada, di pasaran ya kemungkinan ini nggak bisa diperbaiki. Panasnya berlebihan. Jadi kalau gini ya udah ganti baru aja ya. Emang sayang sih kalau ini emang apa asli, lumayan harganya mahal kalau asli. Kalau dilihat dari ininya, dari bahannya, dari PCB-nya, kelihatannya sih bagus. I don't know. Oke, di sini karena saya habis nyari-nyari dulu komponennya. Mudah-mudahan ada biar bisa hidup lagi, temen saya senang. Kalau enggak ya apa boleh buat, ganti baru. Oke, dah, makasih.